Saya perisana. Om patingi di kantor saya. Kemana Allah Rabu yang akan tuju? Ada siapa tahu di sana? Om patingi di kantor. Om patingi di kantor. Om patingi di kantor. Pukul berapa?
Kalau pasir dari seruan Ridwan ini begitu mulus oleh saudara, akurat, rapi, tajam, terpercaya. Kembali masuk ke putar para di sebelah sudah. Ombak tinggi-tinggi. Bobo sudah hijau. Mati saudara-saudara. Kembali pukulan dari saudara Ical itu baik. Bisa dibendung. Menghasilkan 3.87. Masih mau gitu. Boleh. Kembali ke pertandingan. Masih bola dipegang sudah Ical. Acak-acak satu hasil gongan sudah ada siapa di sana? Ombak tinggi tinggi. Bola sudah Bayu. Bagaimana? Meskipun keluar satu trik ball yang menyentuh tangan dari seseorang tim Putra Anton Cez ini. Kembali pindah poin ke tangan Putra Paradis. 8 sama. Masih tim Putra Paradis. Saudara, satu tinggal ada kembali. Ah, Ridwan. Saudara Ridwan. Ombak tinggi tinggi. Dipukul sudah Chandra. Masih bisa dikendalikan. Ada siapa di sana? Tunggu sudah Bayu. Wasit berkuasa. Wasit berkuasa. Kembali. Ayo untuk tim Putra Paradis. Kembali. Aja-aja. Satu dan tiga. Ayo sudah Riga. Kembali poin, pindah poin, sembilan sama. Saya kejar mengejar angka, sangat begitu cepat saudara. Kembali buat pegang saudara Rian, ancang-ancang sudah bakal tinggi. Tinggi datangnya, ombak tinggi-tinggi, di bawah saudara Bayu. Bagaimana masih bisa? Ombak tinggi-tinggi, di bawah saudara Canda. Masih bisa, ada siapa di sana? Langsung saja ke dalam. Ayo, saya berlaku, ombak tinggi, di bawah saudara Canda. Kembali poin untuk tim Putra Paradis 99. Saudara Kurniawan, si Kupis Budi Sil akan tinggi di sini, bahkan sudah tinggi dan angka Ombak tinggi-tinggi, pukul dari kandang di belakang. Hari sudah saudara, pukulan demi pukulan dari saudara Ical ini begitu keras ya. Menghasilkan poin demi poin, sangat produktif sekali saudara. Kembali poin, saya bahkan sudah tinggi datang. Nah, ada siapa di sana? Ombak tinggi-tinggi, pukul dari Kurniawan dari belakang. Namun jayanya di luar lapangan kembali poin untuk tim Putra Anton Cez ini menjadi 11-10. Masuk tim Putra Anton Cez ini suruhan Ikong langsung blokong sudah. Ada siapa di sana? Ombak tinggi-tinggi dan pukul sudah Bayu. Masih bisa, ada sudah. Oh, masih bisa dikembalikan. Ada berapa untuk di belakang? Ombak tinggi-tinggi, pukul sudah Bayu. Masih bisa. Saudara-saudara kembali pindah poin 11 sama. Sangat ketat saudara-saudara. Kembali masih saudara Bayu dari tim Putra para di sini. Saudara-saudara sangat sulit untuk dijangkau, sempat bergulir dahulu ke di bibirnya saudara-saudara. Kembali bola masih dipegang Rebayu, sebangun sudah, ada siapa di sana? Ombak tinggi, cocok saja, tinggi sekali, masih bisa. Dipukul saja kembali, merebutkan dua darah. Dipukul saja kembali, merebutkan dua darah. Kembali poin untuk tim Putra Paradis 13-11. Maju saudara Bayu. Ada-ada satu lagi. Sebelah sudah. Ada siapa di sana? Ombak tinggi-tinggi. Dibungi dari Chandra di belakang. Maju bisa di blok apa? Ombak tinggi-tinggi. Tunggu saudara Chandra. Maju. Tapi tidak bisa menembus sebut yang begitu. Oh, kok di atas net. Oh, cuma out, Pak. Oh. Tim out boleh. Ayo main ada bang. Kepangan berat bulur. Kade bapa bisu pajulu tau megel, aduh gerah dia. Para panila kembali ke pertandingan. Begitu keras, oh pagi ini, cotek saja masih bisa. Ada siapa di sana? Tidak
pulang dari sana TV begitu keras, tapi hadirnya bisa menembus tembok yang bentuk koko yang ada di atasnya. Sudah saudara kembali pindah poin. Saudara Chandra setinggi tekannya, ada saudara Kuryawan di sana. Pukul saudara, kalau mana keluar saudara. Pukulan dari nomor 2 saudara Ojos ini keluar kembali. Bola kembali dipegang oleh saudara Chandra dari tim Putra Anton dari sini. Sublokan sudah tinggi tekannya. Saudara Kuryawan umpan tinggi deh bawah saudara. Namun sayang keluar saudara-saudara. Pukulan dari saudara Aku ini kembali poin 14 sama. Masih saudara Ojo, Chandra, aja-aja, sumbangan sudah. Ada syukur ya, wan, umpan tinggi-tinggi, dipukul, saudara Ojo, masih bisa. Umpan tinggi kembali, pukul saudara Insan. Aduh, gitu. Awas ya, kena pejuang teramang. Aduh, kunci, ragung. Sekainya, Ruksa teramang, yang... Kembali, masih saudara Chandra, ada siapa di sana? Umpan tinggi, dicantik saja. Ada siapa di sana? Umpan tinggi di cantik sekali. Yang itu manis, sudah lari ke kuai, ada Gusti, aku. Kembali pindah poin ke tangan Putra Paradi. Masih saudara Agung, acak gasu, bahkan sudah tinggi datang. Nah, ada siapa di sana? Umpan tinggi pukul saja, masih masih bisa. Sekarang berada di atasnya. Umpan tinggi, pukul saja. Tidak bisa dikendalikan, kembali ke maut boleh. Kembali bola dipegang saudara Agung dari tim Putra Pala di sini. Aca-aca kemana alah bola yang ini. 1-2-3 sebuah sudah titik datangnya. Masih sudah atur, aja-aja hasil bukan sudah, ada sudah Chandra di sana. Umpan tinggi, ditunggu sudah Ijo. Sekali sudah jalan lagi-lagi. Pukulan pukulan dari sudah Ijo itu begitu keras, begitu menggelegar. Tidak bisa dipenuh saudara-saudara. Menghasilkan tidak poin 16-17. Saudara Randy, aja-aja hasil bukan sudah, tinggi dekat. Umpan tinggi, tinggi, ditunggu sudah bangun di belakang. Jalan-jalan kayu sempat berjumur di bibir net, tapi masuk saudara-saudara tidak bisa dijangkau. Kembali punya poin datangan Putra Pala di sini. Saudara Diki, bagaimana ajang angka tinggi-tinggi sebuah sudah begitu keras. Ada saudara dia di sana. Empat tinggi itu sebuah sudah kembali. Bagaimana ini kembali masih saudara Diki singkat dan kalau berada di Putra Pala di sini angka tinggi-tinggi sebuah sudah begitu keras. Empat tinggi tinggi, siapa yang tinggi dorong saja kendaraan. Empat tinggi tinggi, masih bisa dikendalikan. Pendek saja, masih bisa, masih bisa dikembalikan. Ada saya lihat, kali saja, masih bisa dikendalikan. Bagaimana? Rian melakukan pelanggaran. Kurniawan, sudah Kurniawan, maaf. Kembali. Bola dipegang saudara Peri dari tim Putra Anton Jaisi. Sosokan sudah kiri ada. Pasal di kisah paling juga. Sosokan Kurniawan masih bisa. Cetik saja. Jangan kendaraan. Masih bisa. Ada dua sender di sana. Tunggu saja. Ada dua poin di belakang. Mati ingin tinggi. Sosokan Kurniawan. Ini tidak bisa dikembalikan. Sehingga pindah poin. 20 sabar aja. Jos mendatarang Jos. Sinyal ya. 17, 20 dari tim Putra. Dari saya Ojos ini sudah masuk. Kembali pindah poin 18-20. Kembali sudah Ica, Aca-Aca sebelum sudah tinggi datangnya. Umpan tinggi tinggi bagaimana meskipun dapat di blok tapi jatuh di luar lapangan. Kembali pindah poin ke tangan Putra Pala di situ. Jadi 21-18. Arti mau lagi? Ayo siap Momo. Kawan bocapun wan. Wan centang libero. Yo, kembali ke pertandingan. Masih bola dipegang oleh saudara Ridwan. Sudah mantul dan tipis datangnya saudara Anton di sana. Umpan tinggi-tinggi.
Saudara dari saudara Ikong ini. Murid, kembali masih seri Ridwan sebelokan sudah tinggi datang ada salah calon di sana umpan tinggi tinggi siapa yang tuju umpan dari nama di sekali saudara pukulan saudara Ridwan ini tidak bisa dibendung tidak bisa dikendalikan saudara-saudara kembali pindah poin 19-22 19-22 mempertahankan kembali saudara Rian Aca-Aca sebelokan sudah tinggi datang umpan tinggi tinggi siapa yang tidak bayu bisa kembali mana masih keluar tapi nyetel dari tangan salah seorang dari tim Putra Atlet Jaya sini. Ayo bangkit, kamu bisa 23-19 saudara. Aca-Aca sudah keluar masih kopi kudu sudah masih ada sempat di sana. Empat tiga tiga, kembali masih bisa. Pukulan demi pukulan dari seorang Ical ini 17-1 dipenuhi saudara-saudara mengelakar seakan petir menyambar kembali pindah poin 20-23 saudara Ical ini poin 4-3-3 kecil saja masih bisa oh bono sekali saudara-saudara kembali pindah kebetulan suan biasa ada ulah mengawal dari para penggerak kembali ke pertandingan saudara-saudara saya tutup datang ada saudara-saudara kembali ke pokoknya keluar saudara-saudara kembali pindah poin kembali poin ya kembali poin bola masih dipegang saudara Chandra si tinggi ke kari ini sebelumnya sudah ada saudara Kuryaman oh pada ini dia